Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Siti Latifah. Kali ini aku bakalan bikin make up. Kayak biasa bikin video tentang make up. Tapi yang gak biasa kali ini adalah aku bakalan di make upin sama suami aku. Nah, jadi suami aku tuh, dia itu emang suka ngeliat aku make up. Tapi dia tuh gak tahu dia tahu caranya atau enggak gitu ya make up. Tapi di sini tuh udah aku siapin alat-alat make upnya. Sebelumnya itu kita tuh udah bikin video tentang make up suami aku yang make upin. Makanya lihat mimik mukanya itu kayak yang udah males. Sebenarnya tuh udah bikin, kita tuh udah bikin. Cuman dikarenakan ini apa sih, Mike itu tadi tuh ketarik sama anak aku, jadinya itu nggak tahu kenapa suaranya tuh ada ngedrep-drep-drep gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita itu bikin video nggak pakai mic ini, nggak pakai mic eksternal, jadi mohon dimaklum kalau misalnya ada suaranya kurang jernih atau suaranya kurang jelas. Biasanya sih ada, lihat dong dia udah persiapan. Oke, stay tune ya. Jangan lupa di like, comment, dan juga jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa di share kalau menurut kalian video ini berguna atau menghibur bagi kalian. Oke, stay tune. Nah. Oke, sekarang pertama-tama kita bakalan ke tahap pertama, yaitu tahap foundation. Dia udah siap-siap dari tadi, jadi kayaknya dia itu nggak terlalu nggak tahu ya, soalnya ini udah video kedua, jadi harus beli mic lagi. Padahal itu micnya tuh belum lama, baru 2 bulanan ya. Ya namanya punya anak. Oke. Ya Allah, sugan pakai pencuci muka. Kasih tau dong, Aik. Jadi sekarang kita tuh pakai foundation gitu. Oh, ya bunda aja yang ngasih tau. Lanjut apa? Nah, bad. Ini kasih tahu bedak apa? Bedak tabur. Ya, mereknya kasih tahu. Mereknya enggak ada merek. YOU. Oh, ini di password. Tapi sedih juga sih mic-nya. Beli lagi. Oh, baru aja ya, maksudnya itu baru beli ring light. Baru beli tripod baru, ada aja. Enggak apa-apalah. Kayaknya sinian, kayaknya kali-kali lihat kamera gitu, lihat kamera, oh gitu kan, biar orang-orang tuh tahu gitu. Oh, ini suaminya yang ganteng. Yang pakai, kasih tahu pakai apa? Bedak padat. Apa bedak padatnya, mereknya apa? Mereknya nggak ada merek. Ada nih. Maybelline. Ya, ini mereknya Asus. Tuh komputer pegangan ayah. Jarang-jarang loh suami aku tak ada waktu, dia tuh biasanya depan komputer mulu. Malumlah begitu nyari uang untuk sebongkah berlian. alis mana tadi alisnya? Ini alis. Ini mau kemana? Ini. Ya udah.
Tapi harusnya kalau bisa pakai mic itu suaranya enak ya. Ya kan? Kedengarannya tuh suara kita doang. Jadi kali ini aku gak akan lihat kaca sebelum selesai. Tapi kalau didandanin kayak gitu ngantuk tau aja bawahnya. Ayo mah dikasih makan biar ngantuk. Nah pertanyaannya tuh sama kayak tadi, kalau menurut AI cewek make upan itu wajar apa enggak? Jadi wajar enggak? Wajar. Tapi kan suka ada yang ngomong gitu, ay masa sih make upan gak mensyukuri, katanya gitu. Itu gak punya duit. Bagus. Suka jawaban ayah. Aku suka jawaban ayah. Eyeshadow. Tuh ini passwordnya apa? Itu biasanya. Tahu gak dia tuh biasanya kalau disuruh, kalau boro-boro suruh make upin istrinya. Terus ngelihat istrinya make up lama-lama aja suka cemberut. Buat eyeshadow brush yang ini. Oh, gede. Emang mata pun aja. Apa sih yang mana? Yang ini ya. Ih salah. Eyeshadow ini kan? Iya. Tapi ayah, kalau misalnya gitu ya, skincare bunda habis apa? Kan bunda suka minta uang tuh ya. Bukan minta uang sih, suka ngomong kan uang ayah mah di bunda semua kan. Ya beli, bunda mau beli skincare gitu. Terus kok ayah suka, ya udah beli gitu teh. Kenapa sih? Ini tuh uang bunda, ya kan ayah nyari duit buat bunda. Ya, kalau nggak usah dipakai, bukan buat bunda. Aduh, ini bager. Tapi sebenarnya ya banyak yang ngomong katanya ya, skincarean melulu, ntar jerawatan, skincarean lu ntar gini, manis skincarean, pengen banget ya putih, pengen. Sebenarnya skincare itu kan nggak harus putih tau gak, itu tuh buat vitamin, makanya vitamin muka, ya buat ya kalau misalnya cantik pakai skincare mah itu bonus. Makanya bunda suka nyuruh ayah pakai skin care. Apa lagi teh lupa? Eyeliner. Tapi ayah termasuk hebat. Iya. Bunda make up untuk sampai ke eyeliner itu setengah jam loh. Ini tuh ya Allah, baru 5 menit loh. Baru 5 menit itu udah sampai ke ini. Dan video ini tuh enggak akan bunda edit. Males ngedit ya? Ya, biasa menggambar. Tuh ngantuk, itu nyamawannya. Jangan dong. Lu yang ini. Tapi
tahu lah kan bunda kan sekarang tuh kan berat badan bunda tuh 64 kilo. Nah terus kontur, terus kata ayah kan bunda selalu ngomong kan ya bunda gendut gak sih, kata ayah enggak terlalu kan, diet jangan ya, ya kalau mau diet ya diet ya jangan ya nggak usah gitu kan. Nah tapi kan katanya kan kalau lebaran tuh suka ada yang nanya ya, kok gendutan gitu kan, oh sekarang gendutan ya gitu. Itu kontur loh, bukan blush on. Masih ya, maksudnya tuh ya di sini juga, di sini di hidung. Nah terus katanya tuh gitu kan, kata ya kan yang, apalagi kita kemarin habis Idul Fitri kan, suka ada aja yang nanya kayak gitu. Nah alhamdulillah bunda mah nggak ada tuh yang ngomong kok gendutan gitu. Kapan punya ade lagi gitu si Juin teh gitu. Gak ada, mungkin karena emang bunda udah gendut dari waktu dulu kali ya. Cuman yang paling bunda gak suka pertanyaan apa coba? Ih lagi hamil lagi ya? Itu secara tidak langsung tuh. Ngomong kalau bunda gendut. Last on. Iya belasungan. Oke ini nih yang ada kecilnya. Ntar ada teke, ininya pas ininya ke pipinya ntar ada tekannya. Jadi secara tidak langsung tuh dia ngomong kayak, oh kok gendutan ya? Ya bunda mah ya kadang suka saking sebalnya gitu ya. Ih lagi hamil ya? Iya udah gitu aja bunda. Daripada bilang enggak, ntar ya kasihan. Kasihan dia aja juga gitu yang ngomong, jadi kayak nggak enak kan takutnya ya kan. Iya ngomong kayak iya aja lah gitu. Kalau ayah pertanyaan apa yang paling ayah nggak suka? Iya Milia. Ayo itu ngeledek bun. Ayah apa beran pertanyaan apa yang paling ayah nggak suka? Ayah nggak ada yang nggak suka. Gak ada. Ya Allah positif sekali. Terserah mereka namanya apa. Tapi ayah suka sakit hati gak kalau misalnya ada yang ngehina istri ayah atau anak ayah? Iyalah. Yang buat hidung mah ini. Tadi udah ya buat hidung mah kontur ini. Kasih tahu dong sekarang kita pakai blush on gitu. Oh. Ya ngomong. Ngomong ini video bukan foto. Apa lagi? Udah. Highlighter. Jangan dipas udah tuh. Ini kan highlighter. Terserah pakai apa aja. Bisa. Ini lah. Iya. Lipstick. Itu sayang deh sih sama lu. Tapi ayah tuh kenapa sih gak pernah romantis? Kenapa tak? Gak bisa. Ini gigi aja kena lipstik loh. Ya, kayak rasain
lipstik. Udah deh, wow, hebat sekali. Cuman 15 menit make up kita udah selesai. Make up tercepat. Nah, ini deh hasil make up dari suami aku. Kalian bisa lihat. Ya. Ini bagus enggak menurut kalian? Kalau misalnya bagus, yeah, siap dikontak. Hubungi di bawah ini kalau. Pokoknya ini hasil make up-nya. Aku belum ngaca sih. Ngaca dulu ya. Wow. Amazing. Ini eyeliner. Kenapa berpisah jaga jarak? Ini eyeliner kan? Gini kan? Berapa ya? Ketika melek, gak ada. Tapi ya gak cemerong-cemerong amat lah ya. Dan inilah hasil makeupnya. Makasih ya udah kalian yang udah nonton. Makasih buat kalian yang udah nonton, yang capek-capek nonton dari awal sampai akhir, walaupun ini video gak jelas. Tapi ini adalah video yang berharga karena dia mau makeupin aku. Terima kasih. Lihat ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.